Peace. Kena setting situ dah. Kena setting situ dah. Orang lalu lalang. Letaknya kat sini. Dia kata kita nak jadi pembangkang. Macam mana kita jadi pembangkang kalau kerajaan tak ada tuan-tuan?
satu misi kata Pak Budi. Macam mana kita lawan dengan bayar satu plus 100,000 kita untuk seluruh rakyat negara kita 140,000 untuk keseluruhan negara sosial biar. Memang kita tak terlawan. Sesudah dengan majlis agak sumpah wallahi saya nipah. Ini berlaku sesudah. Itu sebabnya kita mengambil keputusan dan keluar. Kalau kita biarkan yang lain berlaku sekali lagi sesudah. Kalau dulu dalam keadaan kita tak ada duit, kita kena masuk ke leraya. Saya yakin tuan-tuan pun berasa azab juga bila kita lawan dengan raya keputusan duit tak buat. Sebab kita memang tak ada duit itu. Takkan kita nak masuk buat pelayaraya dalam sekali juga. Itulah. Dalam keadaan yang kita tahu, kalau buat pelayaraya sekali lagi, usia yang bertambah, usia yang boleh menyebut kemudi-kemudi. Maka kita dalam keputusan berpada. Bila mana kebawah dari waktu menikahkan supaya peringkatan nasional bekerjasama dengan PH, Perikatan Nasional tolak entah-entah, maka BN akhirnya setelah berpunyik sesama kita, kita bersetuju untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan bagi membentuk kerajaan pesawat. Kita ada beberapa pesawat. Hari ini tuan-tuan saya datang nak mengajar kepada tuan-tuan. Gambar yang ada dengan saya, kenapa kita tak pilih Perikatan Nasional? Bukankah lebih baik kita buat kerajaan di Jawa baik? Pada orang cakap ini. Sebab mereka tak tahu apa yang kita lalui bila kita bersama dengan Perikatan Nasional. Tuan-tuan, saya ada orang yang membantah kerjasama dengan Mahdi. Bila mana kamu nak pergi sama dengan Mabil sekitar awal tahun 2020, saya bantah. Cuma nasib kita baik tuan Allah Ta'ala nak selamatkan kita daripada pergi sama dengan Mabil. Mabil berujung dengan Allah, berujung dengan lepas. Dia kata kita nak buat kerajaan Bumi Putra. Tapi sampai ke istana tuan-tuan, pegawai istana tahu bahawa sebenarnya Mahathir bukan nak buat kerajaan Bumi Putra. Mahathir nak buat kerajaan perpaduan. Dalam itu ada juga pilihan. Jadi sesudah ini menyebabkan bila tuan tu panggil 220 orang daripadanya dalam Malaysia, tak ada satu orang pun layak untuk diangkat menjadi Perdana Menteri. Tak ada. Mahathir tak boleh bentuk kerajaan, Anwar boleh bentuk kerajaan, Muhyiddin juga tak boleh bentuk kerajaan. Waktu tanya dia soalan. Soalan pertama sesudah waktu tanya, nak buat pilihan raya ke nak lantik Perdana Menteri baru? Jawapan daripada pemimpin UMNO dan pemimpin PAS ketika itu kita bersama dalam wapakan tersebut. Jawapan dia, kita nak buat pilihan raya. Kita tak nak lantik soalan Perdana Menteri baru. Soalan kedua yang perlu dijawab oleh setiap ahli parlimen, siapa yang kamu nak pilih dari Perdana Menteri kalau kita angkat Perdana Menteri baru? Tidak ada soalan yang dapat diserahkan 12 kursi untuk membentuk kerajaan pertama. Maka ini menyebabkan kebawah Bumi Tuanku. Kalau dia istiharkan darurat, dia istiharkan pilihan ketika itu. Masa itu COVID baru besar kan tuan. Maka ini menyebabkan tuan meminta supaya ketua-ketua parti berpakat bagi membentuk kerajaan, bagi mengelakkan pilihan raya diadakan pada tanah. Pilihan raya itu menjadi punca tersebar di wabak COVID-19 yang baru nak start dalam perkara ini. Sesedara, inilah yang menyebabkan akhirnya Tan Sri Mahyuddin Yassin tuan-tuan telah dipilih menjadi Perdana Menteri. Tuan-tuan, untuk UMNO ni
Maafkan murid ini. Bukan cakap perkara yang tak. Betul tak tu? Kita masih panas hati tuan-tuan bila kita fikiran. Tetapi orang aku di Husnuzon buat, dia bersangka baik kepada murid, dia maafkan murid. Malah sebenarnya pada ketika itu murid yang menang atas tiket, sebenarnya bukan menang atas tiket, di BBM pun menang atas tiket Pia, pinjam logo Pia, tapi ahli satu yang menyokong murid di kita itu lima orang dia. Tetapi total dia orang kena 32 hari paling macam apa, dia curi 16 orang dan dia curi dari 9 orang baik pada daripada Pia. Sesudah walaupun dia hanya ada 32 orang, UMNO bagi juga dia jadi perdana menteri. Tapi buruknya perangai PPBM ni tuan-tuan, UMNO BN ada 42 orang ahli parlimen, kita bagi dia yang 32 jadi perdana menteri. Jawatan di badan perdana menteri ni kita nak bagi dia. Hanya bila dia dah jatuh tuan-tuan, ketika itu dia baru nanti Datuk Seri Ismail Sabri menjadi timbalan negara ini menyelamatkan negara. Itu pun tak lama, lepas itu kita meneruskan usaha untuk menggulirkan dia sebagai Perdana Menteri. Sebab apa tu? Sebab bila kita bersama dengan dia, kita dah boleh keluar dari dia, kita dah maaf dari dia, dia boleh kita duit UMNO dibentukkan. Mahkamah 3 kali perintahkan pulang balik ke UMNO. Tak ada tuan-tuan. Dia suruh tuan negara raya balik, raya balik. Jangan balik ke UMNO. Sebab kita tahu kalau UMNO ada duit, UMNO boleh bergerak, boleh buat program, dan undi UMNO akan bercambah. Mereka siksa kita tuan-tuan bagi undi. Pemimpin UMNO, saya nak kata tuan-tuan, dan sokong ini, kalau Dato' Najib tak sokong, kalau Dato' Zahid tak sokong tuan-tuan, boleh tak boleh jadi Perdana Menteri? Boleh? Boleh tak boleh? Tak boleh tuan. Tetapi busuknya hati Muhyiddin ni sesedara, dia teruskan pendawalan terpilih ke atas Dato' Zahid, dia teruskan pendawalan terpilih ke atas Dato' Najib. Dan kita pun tahu akhirnya apa jadi pada Dato' Najib pada negara dia. Saudara, bukan setakat itu. Bila masuknya raya di Sabah, kita tengok apa yang berlaku di Sabah. Kita dah pergi Solo, Bukta dah umumkan BN akan bertanding semua 73 kursi di Sabah. Tiba-tiba Muhyiddin datang buat kesian dia berdaya ujung kita supaya teruskan kerjasama dengan Bersatu di Sabah. Maka akhirnya UMNO Sabah pun bersetuju sebagai kursi UMNO Tadeh, sebagai kursi Bersatu dan rekan-rekan dia berkali. Tiba-tiba sedang jalan dan luar, dia bawa masuk PBS. Sepatutnya UMNO Tadeh sedang jalan, dia bawa masuk PBS, lompat masuk tim dia. Dah dia bertanding lebih banyak kursi daripada kita. Sungguh baru itu UMNO masih lagi menang lebih banyak kursi berbanding Bersatu. Tetapi mereka tetap tak nak bagi UMNO untuk kursi ketua negeri di Sabah. Bukankah itu yang kita rasa terkiris sangat sebenarnya? Hamzah Zahidah turun ke Sabah, dia bagi dekat calon-calon bebas. Ini calon bebas yang beritahu kepada saya, sebab saya bertanya kawan saya. RM200,000 diberikan untuk calon bebas bertanding lawan calon UMNO. Kita bagi di sini sebagian UMNO bertanding, kita bertanding sebagian Bersatu bertanding. Yang usia UMNO bertanding ni, dia tak dapat bertanding, dia pasang calon bebas lawan tuan-tuan. Itu sebab dia, kita tak nak bekerjasama dengan dia di pilihan raya lalu. Kita tak nak bekerjasama dengan dia di pilihan raya itu. Sebab kita dah puas dengan Muhyiddin dan kawan-kawan ini. Kalau kita tuan-tuan lepas pilihan raya, kita dah tahu PMI ini macam
Kita kena tahu bahawa dari 120 kursi kita bertanding dalam 2
bahkan satu lebih banyak. Sebab gerakan dah keluar tinggalkan kita. Bila gerakan keluar tinggalkan kita, ada usi lebih. Usi lebih ni sepatutnya Allah berkata lebih banyak. Tetapi usi lebih ni tuan-tuan, kita bagi kat kawan-kawan MCA, kita bagi kat kawan-kawan MIC. Kemudian saya nak beritahu dengan saudara, usi yang Allah punya 182 ni, saudara, usia yang Allah punya 122, 8 usia Allah ni kita bagi juga pada kawan-kawan teman sini dan teman sini. Last kali tuan-tuan, sepatutnya kita bertanding lebih, kita bertanding tinggal 114 usia. Bila kita kalah pilihan raya saudara, amat menyedihkan. Kawan kita yang kita jaga bagai menatang minyak yang penuh, yang selama hari ini saudara kita tak cakap lah, kita punya malukan. Selama hari ini kita bantu dia, walau perkara utama yang dia orang buat, dia desak supaya Presiden UMNO letak jawatan. Tuan-tuan rasa patut ke tak patut? Tuan-tuan faham tak siapa yang saya masukkan ni? Saya cakap terus terang, MIC dan MCA desak Presiden kita letak jawatan. Wajar ke tak wajar tuan-tuan? Kalau nak kira gagal pilihan raya, tuan-tuan, adakah Dato' Zahid Perdana Menteri? Tidak. Adakah Dato' Zahid poster boy? Tidak. Adakah Dato' Zahid berada dalam kerajaan, rakyat marah dengan kerajaan, rakyat marah dipaksa vaksin, rakyat marah disuruh buat itu buat ini, kemudian mereka nak laksanakan apa yang dipanggil sebagai generation end game. Orang yang lahir selepas 2007 tak dibenarkan hisap rokok, tak dibenarkan hisap vape. Tuan-tuan rasa benda ini tak menyumbang kepada kekalahan kita hilang undi orang muda? Bukan sekadar tak boleh hisap rokok, tak boleh hisap vape, tuan-tuan. Kerja di kedai yang jual rokok, jual vape pun tak boleh. Nak jadi driver, bawa barang dalam tu ada vape punya barang, ada tembakau punya barang pun tak boleh. Nak cari makan pun payah tuan-tuan. Tuan-tuan rasa ini tak memberi kesan kepada prestasi Barisan Nasional. Ia memberi kesan. Ia memberi kesan tuan-tuan. Tetapi yang diletakkan beban kesalahan dia tuan-tuan ke atas Presiden kita. Tak cukup dengan itu tuan-tuan, mereka cuba melakukan kulibah. Faham maksud kulibah? Rampasan kuasa. Mereka nak turunkan Presiden kita daripada menjadi pengerusi Barisan Nasional. Tuan-tuan, ini apa yang berlaku selepas kita jaga mereka bagai menantang minyak yang penuh. Saya nak kita tuan-tuan, kalau kita buat keputusan untuk memberikan sokongan kepada murid yang jadi Perdana Menteri, 74 kursi yang telah menang oleh PAS dan Bersatu ni tuan-tuan, UMNO boleh ucapkan selamat tinggal. Sampai mampus kita takkan dapat balik tuan-tuan. Sebab apa? Sebab 74 kursi ni Bersatu dan PAS dah menang. Kursi ni lah yang 114 kursi yang kita bertanding tuan-tuan. Bukan kursi yang orang lain bertanding. Kursi yang UMNO lawan dengan Bersatu, lawan dengan calon Perikatan Nasional, UMNO kalah. Kalau kita bersama dengan mereka, 74 kursi ini kita tak boleh lawan lagi. Tak boleh bertanding lagi. Jadi berapa yang UMNO boleh bertanding? UMNO hanya boleh bertanding 26 kursi yang UMNO menang hari ini. Mana lagi yang UMNO boleh rebut? Kursi yang PKR menang, PKR menang 19 kursi. Kursi yang 19 kursi ni UMNO boleh rebut, bukan UMNO boleh dapat semua. Kita faham? Maknanya apa? Maknanya tuan-tuan, 19 kursi yang PKR menang di kawasan Melayu, UMNO kena bincang dengan Bersatu, kena bincang dengan PAS, siapa yang layak dapat 19 kursi. Dengan prestasi dia menang 74, UMNO menang 26. Daripada 19 kursi ni tuan-tuan, habis kuat kita boleh dapat demo.
maknanya turunan kursi yang UMNO dah ada, campur lagi 5, UMNO hanya boleh bertanding 31 kursi dalam pilihan raya umum yang ke-16. UMNO ada berapa kursi tuan-tuan? UMNO ada berapa bahagian? UMNO ada 191 bahagian. Kalau UMNO pilihan raya umum ke-16 hanya boleh bertanding 31 kursi, 160 UMNO bahagian boleh kita tutup masuk UMNO bahagian Batu Kawan, UMNO bahagian Bayan Baru, UMNO bahagian Bukit Tajam boleh tutup kedai. Kalau kita mengambil keputusan untuk bersama dengan Perikatan Nasional. Beza dia. Kalau kita bertanding, kita bersama dengan Pakatan Harapan. Apa kelebihannya? Ada tak di UK bertanding di kursi Melayu tu? Ada tak? Ada tak? Tak ada tu. Ada tak calon DAP lawan dengan calon UMNO? Ada? Tak ada. Maknanya kalau kita kerjasama dengan mereka di sebelah belakang, mereka tak akan sentuh satu pun kursi kita. Satu kursi pun dia tak akan sentuh. Sebab mereka ada tulang belakang tuan-tuan. Kita akan beritahu dengan DAP, you jaga perlu India, you jaga perlu China. You bertanding kawasan India dan China saja. Jangan kacau kawasan lain. Kalau kita nak cakap dengan MCA, dengan MIC macam tu boleh? Tak boleh tuan-tuan. Betul lah. Saudara, hakikat kita kena terima. Hal ini masyarakat bukan Melayu 98% bersama Pakatan Harapan. 98%. Kalau kita bersama dengan mereka tuan-tuan, kita tak perlu bimbang DAP akan bertanding kawasan Melayu dan juga kawasan India. Tak ada. Kita mungkin akan berunding dengan PTR tu kita tengok, dia orang punya stronghold di kawasan Melayu Bandar. Betul tak? Lembah Pantai, di tempat-tempat kawasan Melayu Bandar. Kalaupun ada beberapa kursi dia nak bertanding di luar bandar, kita boleh bincang. Kita ambil sikit kawasan bandar, kita bagi dia kawasan luar bandar. Sama juga dengan amanah. Kita boleh runding tu. Maknanya saudara, kalau kita fikir masa depan UMNO untuk jangka masa panjang, tuan-tuan, UMNO akan berpeluang bertanding lebih banyak kursi dalam pilihan raya umum ke-16 jika kita bersama dengan Pakatan Harapan berbanding kalau kita bersama dengan Perikatan Nasional. Ketiga, tuan-tuan, kalau kita bersama dengan Perikatan Nasional, peluang untuk bertanding memang ada yang 31 kursi tadi. Tapi peluang untuk menang belum tentu, tuan-tuan. Sebab kalau kita bentuk blok Bumi Putra, Kerajaan Bumi Putra, maknanya di kawasan-kawasan yang ada pengundi India, pengundi China ramai, jangan mimpi tuan-tuan kita nak menang. Betul tak? Tetapi bila kita bersama dengan Pakatan Harapan, kelebihan ni tuan-tuan, kalau dulu kita nak bertanding, kita boleh menang di kawasan yang Melayu ramai saja. Betul tak? Lepas ni tuan-tuan, kita tak perlu bimbang. Kawasan tu ada ramai India ke? Kawasan tu ada ramai China ke? Tuan-tuan, saudara, kita boleh menang duduk di kawasan ini. Saya ambil contoh Pulau Pinang. Pulau Pinang tuan-tuan, pilihan raya umum yang ke-14. Dewan Undangan Negeri kita menang 2 kursi, tuan-tuan. Tetapi kalau kita pergi Solo tuan-tuan, kita ikut keputusan pilihan raya yang lepas. Sedangkan kita ikut keputusan pilihan raya yang lepas, satu kursi pun dia tak kenal di dalam negeri Pulau Pinang ni. Kalau ikut keputusan yang baru, satu kursi pun kita tak kenal. Sebab bila Melayu pecah. Tetapi saya yakin, mungkin Tok Nana ni lepas ni dia akan lawan. Dia akan minta kalau dulu DN bertanding 15 kursi. 15 kursi tuan-tuan, 13 kalah. 2 je menang.
ikut Tuan Nana berjuang, takkanlah 8, 9, 10 kursi tak boleh dapat. Betul tak betul? Lebih baik dapat sikit, lebih baik bertanding kalau dulu 15, sekarang bertanding takkanlah 10. Tetapi menang semua 10 daripada bertanding 15 tapi menang 2. Mana lebih baik tuan-tuan? Lebih baik kalau kita bertanding tuan-tuan, kita boleh menang kursi. Walaupun jumlah kursi yang kita tandingi kurang, tetapi kebolehan kepada kalian untuk menang itu sangat tinggi. Itu kelebihan bila kita bersama dengan kawan kita Pakatan Harapan. UMNO sebagai sebuah parti yang mempunyai keahlian orang Melayu paling tinggi dalam sejarah. Tuan-tuan kena tahu, kita memang dari segi prestasi, kita tinggal 26 kursi. Tapi kenapa kita 26 kursi? Adakah kerana kita begitu lemah? Jentera pilihan raya kita paling tersusun di dalam negara. Betul tak tu? Kita punya JR tengok malam ni, berapa ramai JR, wanita-wanita gerak kerja mereka sangat terancam. Betul tak tu? PKR ada kawan-kawan macam tu. Mereka tak ada jentera tu. DAP ada jentera macam ni. Mereka tidak ada tu tu. Kita ada cawangan, kita ada bahagian, kita ada perhubungan negeri. Kita tak apa. Well structured. Tapi kenapa kita dapat hanya 26 kursi? Sebab kita dikhianati oleh kawan-kawan dalam parti kita juga. Betul tak? Saudara, saya yakin dengan kekuatan kita untuk tarik pengundi orang Melayu dicampur dengan kekuatan Pakatan Harapan untuk tarik undi bukan lain. Tuan-tuan, gabungan ini akan jadi gabungan win-win situation ataupun gabungan menang-menang berbanding kalau kita bersama dengan kawan-kawan PAS dan juga Bersatu. Saya nak beritahu tuan-tuan, kalau kita bersama PAS dan Bersatu memang alhamdulillah bagus. Sesama Islam tuan-tuan. Tetapi sedara, buruk-buruk ni sedara, dia orang ni saya nak beritahu tuan-tuan. Kalau kita ni sesama Islam, kalau kita tak menzalimi umat Islam yang lain, kita boleh terima tuan-tuan. Belum tentu belum tentu tuan-tuan. Seperti ungkapan Ibnu Tamiyah, Allah Ta'ala dia kata, sedara, belum tentu kerajaan yang bukan Islam itu tidak akan mendapat keredaan kalau dia boleh berlaku adil kepada semua rakyat. Dan belum tentu kerajaan Islam yang gagal untuk memberikan keadilan kepada rakyat yang tuan-tuan diredai oleh Allah SWT. Jadi saya nak beritahu dengan sentara, kalau kita bersama dengan Perikatan Nasional tidur satu bantal, mimpi pun sama tuan-tuan. Tapi sebenarnya hakikatnya mereka nak kejar orang Islam, mereka nak dapatkan orang Melayu sama macam kita, sama macam Muhyiddin punya perancangan. Akhirnya kita akan tikam sesama sendiri sebab kita tinggal target group yang sama. Jadi itu sebab ni saudara, saya yakin hari ini kalau dihadap betul-betul apa yang saya cakap ni tuan-tuan, tuan-tuan akan faham. Untuk masa depan UMNO ini, saudara, kita akan berada dalam kedudukan yang jauh lebih baik kalau kita bersama dengan Pakatan Harapan berbanding kalau kita bersama dengan Perikatan Nasional. Semua pun begitu. Saya nak beritahu, ada setengah orang mengatakan bahawa kalau kita bersama dengan PH maka kita akan gadai hak istimewa orang lain. Kita akan gadai kedudukan Islam sebagai agama rasmi. Kedudukan bahasa Melayu akan terpelantik. Kedudukan raja-raja Melayu akan terbuka. Saya nak beritahu tuan-tuan, bila kita berunding tuan-tuan, kita bukan hanya berunding dengan Perikatan Nasional, kita juga berunding dengan Pakatan Harapan.
Bila kita mengenai dalam Perikatan Nasional, tuan-tuan, mereka tak nak ada sebarang perjanjian yang boleh. Kita tanya, kalau bagi kau dari perjanjian ini, siapa timbalan? Tuan-tuan, timbalan pun dia tak nak bagi. Dia nak bagi ajar. Dia kata dah janji dengan ajar. Timbalan pun dia tak nak bagi. Menteri-menteri, kita tanya berapa banyak menteri yang terlepas. Dia kata kita bincang kemudian. Tuan-tuan, dulu bila kita cerita bincang kemudian apa jadi? Dato' Zahid bagi senarai untuk dilantik menteri. Last kali tuan-tuan apa jadi? Yang dia lantik, Tuan-tuan Abang Musuh. Itu senarai Dato' Zahid. Ismail Zahid, itu senarai Dato' Zahid. Siapa lagi? Nur Aini, itu senarai Dato' Zahid. Samsuan Manasrah. Yang lain tuan-tuan, Khairi Jamaluddin, Dato' Zahid tak bagi nama Khairi Jamaluddin, ada hamba-hamba, tak ada. Siapa lagi? Ali Nasidik, tak ada. Bisa Mulin Hussein, lagi tak ada. Tetapi tuan-tuan, Muhyiddin, dia langsung tak ambil kira apa yang dicadangkan oleh Dato' Zahid. Sedangkan ini bukan kuasa mutlak dia sebagai Perdana Menteri. Kalau dia bentuk kerajaan bersendirian, dia boleh kata itu prerogatif Prime Minister ataupun budi bicara Perdana Menteri. Tapi bila dia bentuk kerajaan campuran, tuan-tuan, kita tengok anuai baru. Bila dia bentuk kerajaan campuran dengan kita, dia ambil jawatan Perdana Menteri, timbalan dia bagi kepada Presiden kita. Betul tak, tuan? Menteri-menteri kabinet, semua senarai yang Datuk Zahid bagi. Ada dia nanti. Menteri Kabinet daripada orang dia sendiri, ada? Tak ada, tuan-tuan. Itu beza, tuan-tuan. Saya nak bagi peluang untuk tuan-tuan bertanya soalan. Sebab saya yakin banyak soalan-soalan yang panas yang perlu saya jawab pada malam ini. Kita akan buat sesi dialog. Saya tengok semua pun dah start kipas. Panas, kan? Sama lah kita. Saya pun perlu kepada tuan-tuan, kan? Jadi malam ni saya mengharapkan sesetara, kalau nak bagi soalan tu, bagilah soalan yang panas. Soalan yang susah saya nak jawab. Boleh? Boleh ke ni? Okey, kita buka pada sesi soal jawab. Boleh kan? Kita nak, kalau boleh, selepas sesi soal jawab ini, kawan-kawan yang hadir, puas hati, dan segala benda yang terbentuk dalam kepala ni, kan, kenapa macam tu, kenapa macam ni, kenapa aku buat tu, kenapa aku buat ni, apa yang jadi dengan tu, kita harap malam ni semua boleh selesai. Silakan.
bangun anyone, tentang soal hari ini, kawan-kawan masyarakat Cina, dia laju je anak-anak muda dia daftar. Kita orang Melayu tak daftar, betul? Dia pertama. Jawapan dia hari ini, Melayu ke India ke Cina, dia genap 18 tahun, automatik mereka ini sudah berdaftar. Hari ini, bila dia genap 18 tahun, automatik mereka ini terdaftar. Kerja kita ialah kita kena yakinkan yang umur 18 tahun. Mistake yang kita dah buat tuan-tuan ialah kita telah bersetuju dengan cadangan daripada setengah-setengah ahli politik yang populis untuk membenarkan anak-anak kita yang berusia 18 tahun dan ke atas untuk mengundi. Kalau dulu 21 tahun tak boleh mengundi, betul lah. Sekarang budak-budak belum habis sekolah pun, tingkatan 6 pun ada yang 18 tahun dah. Dia masuk 18 tahun, dia dah boleh mengundi. Sedangkan mereka ni sesara, saya nak beritahu berdasarkan pengalaman yang lepas, mereka tak tahu apa dia pasal mereka. Ada di antara mereka ni yang mengambil tahu tentang politik, tapi tak ramai. Rata-ratanya, mereka pun tak boleh beza Ismail Sabri ni, parti besar, parti apa ni, Perikatan Nasional ke Barisan Nasional. Dia orang pun tak tahu. Ada yang dapat apa ni, data percuma. Dia kata kali ni kita nak sokong Perikatan Nasional. Kita suka dengan data percuma yang diberikan oleh Ismail Sabri. Padahal Ismail Sabri Barisan Nasional. Dan dulu ni silapan kita juga lah. Masa-masa pilihan raya, polis dijaga oleh Hamzah Zainuddin, Perikatan Nasional. Tentera dijaga oleh Syamuddin Tun Hussein, Barisan Nasional. Walaupun dia pun kadang-kadang Perikatan juga, betul lah. Jadi habis bercampur tuan-tuan, orang yang umur 18 ni kita tak boleh fikir. Dah 18 ni tuan-tuan, kita tak sangka, kita ingat orang-orang muda ni dia nak parti yang bersih, dia nak parti yang tak korang. Rupa-rupanya tuan-tuan, orang muda ni lah yang paling mudah untuk diambil kesempatan. Biasanya mak bapak bagi RM10, betul lah. Di sekolah ada yang bagi RM1, ada yang bagi RM2, ada yang bagi RM1, betul lah. Air raya mungkin dapat lebih RM50. Kalau anak orang kaya, mungkin dia dapat duit raya RM100. Tiba-tiba datang bila raya, dia dapat RM350 daripada Perikatan Nasional. Kalau di pagu, dia dapat sampai RM500. Di laut ada yang sampai RM1,000 tuan-tuan. Tuan-tuan, anak-anak muda kita ni, bila dapat benda ni, ubah tak dia? Ubah. Ini kesilapan kita sebab kita pun sokong. Bila saya sambil pun cadar, kita pun sokong. Kita pula letak syarat dengan syarat semua orang automatik mendaftar. Sebab kita tak nak jadi macam tu lah. Kalau kita nak suruh orang Melayu mendaftar, dia orang tak pergi mendaftar. Jadi sekarang ni, boleh tak kita patah balik, kita batalkan umur 18 tahun, tak boleh mengundi? Boleh? Tak boleh, kita akan dianggap sebagai free-flop government. Jadi, apa yang perlu kita buat sekarang? Kita ada tempoh masa 4 tahun setengah daripada sekarang. Bila raya negeri ni, saya cakap terus terang lah, tak banyak benda yang kita boleh buat. Kita boleh usaha untuk yakinkan pengundi 18. Tetapi kita kena go on long term basis. Maknanya kita kena siap jaga kita, parti kita ini untuk diterima oleh generasi 18 tahun ni daripada sekarang. Budak-budak yang di tingkatan 2 ni, kita kena tarbiah daripada sekarang tuan-tuan. Kita kena betulkan, kita kena masukkan dalam silibus pendidikan supaya dia orang ini tahu bawa tanggungjawab nak pilih ahli parlimen ni untuk apa. Tanggungjawab nak pilih ahli dewan undangan negeri untuk apa. Sekarang orang langsung tak tahu apa. Yang ini kita kena buat apa. Apa kesannya kalau kita mengundi seseorang kerana duit yang diberikan? Ini kita kena ajar. Kenapa kena pilih orang yang bersih? Kenapa kena pilih kerajaan yang boleh menunaikan janji? Bukan kerajaan yang tahu kenapa janji. Kenapa kena pilih pemimpin-pemimpin yang ada integriti?
yang tak kurang ini semua tuan-tuan yang berkesedihan yang kita kena didik anak-anak kita di bangku sekolah dan media sosial pun kita kena tanamkan benda ini supaya anak-anak kita tak terpesong sekali lagi. Alhamdulillah tuan-tuan, bila tengok menyaksikan video wallahi saya kelipas hari ini alhamdulillah untuk bagaimana tuan-tuan anak-anak yang berusia 30 tahun bawah sekarang ni lebih banyak berapa? Ini hasil kajian daripada Merdeka Center yang terkini. Dia orang ni masih ada menaruh harapan kepada kerajaan perpaduan. Saya tak kata melalui saya cakap mereka ni 30 tahun bawah, mereka menaruh harapan kepada kerajaan perpaduan. Jadi nampaknya dah ada cahaya. Cuma macam Baba cakap, kalau sebelum ini tuan-tuan, saya cakap banyak dalam Facebook. Bila saya cakap dalam Facebook, orang macam abang, macam kakak-kakak ni, saya rasa ramai juga yang tengok Facebook saya ke lah. Dia orang ni kesabaran dia tinggi. Saya cakap satu jam dia orang suruh, saya cakap satu jam setengah pun dengan buku. Tapi anak kita ni, dia dengar 30 saat, tak menarik, dia suat. Dia dengar paling lama 5 minit tuan-tuan, TikTok. TikTok saya ni, sekarang kira tinggi juga lah. Bila orang boleh tahan 5 minit. Jadi apa yang kita buat sekarang ni di Komunikasi Abang Malaysia, kita akan ramaikan TikTokers di kalangan orang muda. Kalau nak suruh cari cakap dengan orang berusia 18 tahun, hey brother, tu punya gaya bahasa tu tak sama dengan gua lah. Betul lah. Jadi kita akan promote lebih banyak orang-orang muda tuan-tuan untuk cakap bagi pihak kita menggunakan bahasa mereka. Dan saya harap di peringkat bahagian pun secara tuan-tuan, tuan-tuan kena buat benda yang sama. Nak tarik makcik-makcik kia, kita pakai makcik kia sebagai guru. Nak tarik anak-anak muda untuk kia mu, kita perlukan orang macam kia mu ni untuk kehadapan. Tapi nak tarik anak-anak dalam sendiri di tuan-tuan, tuan-tuan kena cari anak dalam sendiri juga. Ini peranan yang perlu dimainkan oleh kia mu. Saya yakin kita akan boleh buat tuan-tuan. Kita punya ketua Puteri Abloh pun hari ini dia latih orang-orang dia semua sekali. Dia pastikan bahawa kita ada orang yang boleh memastikan komunikasi kita ini berjalan dengan baik. Penerangan kita ini insyaAllah lepas ini akan berjalan dengan baik. Jadi insyaAllah faham? Kita sedang mengatur benda itu, kita sedang menyusun dan kita akan cuba tarik anak-anak muda. Okay, silakan. Chinese
Mane katanya ini N extra. Last sekali, bila dia nak ikutkan aku, dia nak gantungkan aku, dia berpeluk dengan ini. Betul tak betul? So, saudara, saya tak bimbang orang lain takut dengan DAP sekarang. Saya tak bimbang. Tetapi saya bimbang orang lain masih dengan DAP yang lama. Saya masih bimbang orang lain masih dengan bagaimana PMP 22 bulan di bawah takbiran mati. Yang ini tuan-tuan yang baik. Betul lah. Saya nak cakap tuan-tuan. Hari ini kita tengok DAP siap akhirnya tuan-tuan menerima anugerah daripada Tuhan Guru Yang Maha Mulia Sri Paduka bagi daya daripada aku. Betul tak? Ramai orang marah. Saya senyum. Saya gembira. Sebab apa tuan-tuan? Sebab manusia nama DAP siap ni tuan-tuan berpuluh tahun tidak pernah mengiktiraf raja-raja lain. Kerana mereka, perjuangan mereka, konsep mereka ialah Malaysia-Malaysia. Itulah. Mereka tidak menghormati ketuanan orang lain. Betul tak betul? Itu sebab kalau dulu kita tengok di negeri Perak, bila mereka jadi kerajaan, songkok pun dia tak nak pakai. Lepas. Bila ada pemimpin dia dapat bintang kebesaran daripada sultan atau raja Melayu, mereka dihadapkan ke jawatan kuasa di sistem mati. Macam tu sekali tegas dia. Dia tak nak mengiktiraf raja-raja Melayu. Bila PAS bersama dengan DAP, PAS dapat ubah lah pemikiran DAP. Boleh? Tak boleh ubah. Bila bersatu menjadi Perdana Menteri, DAP ada dalam kerajaan. Ada tak pemimpin DAP terima anugerah dan tunduk tanda hormat kepada Tuan Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Tunggal Agung Hadis? Tak ada tuan-tuan. Tetapi alhamdulillah tuan-tuan, saya ingat perubahan ini berlaku di kalangan orang-orang baru DAP saja. Yang hari ini sudah mula toleransi, yang hari ini lebih pragmatik, yang hari ini mula jaga hati orang lain dan boleh dekat sesuatu. Tapi saya tak sangka last kali hari semalam dan hari ini di Islam sendiri tuan-tuan terpaksa tunduk kepada Tuan Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Tunggal Agung. Tanda hormat dia kepada pembawa duri tuanku yang merupakan payung agama Islam dan merupakan simbol ketuanan orang Melayu di sini. Itu sebabnya ramai orang malangkan saya tak peduli juga. Saya tak kisah. Sebab bukan semua orang boleh faham tadi. Betul tak? Yang dia faham, di siang ni punca 13 min. Saya nak minta tuan-tuan, punca 13 min ialah perangkat yang dibuat oleh gerakan dan disertai oleh DAP. Betul tak betul? Tetapi selepas 17 Mei, gerakan join dengan DAP. Betul tak? Waktu banyak pemimpin gerakan yang bagi gelaran diam ni. Malah bekas Ketua Menteri Pulau Pinang tuan-tuan. Lain dari gerakan. Nama dia Tan Sri Kosukun. Dia juga dapat Tan Sri. Jadi apa masalah? Jadi saya nak beritahu tuan-tuan, sesama kita tak boleh bidakkan macam Mursyidul Ampas sekarang. Mursyidul Ampas Hasim Yaya. Dia kata DAP siap patut diberikan pengiktirafan sebab dia pecik. Dia dapat tasri di tuan-tuan, bukan dia suruh dapat. DAP siap dapat, Tuan Guru Aziz Arwah pun dapat tasri. Sebab dua-dua ni dah pecik, seorang dah bidang. Jadi itu pengiktirafan kerajaan berikan kepada dia. Kalau ikut ketika dia terbang, mampus dia tak nak duduk tempoh dia untuk dikandung. Tetapi hari ini, akhirnya tuan-tuan, alhamdulillah, menjadi bersama dengan kita. Sedangkan
anugerah daripada Tuhan. Itulah bila kita nak bersama dengan PH ini, hamba letak 10 syarat. Syarat yang pertama ni apa tuan? Kita nak tahu apa pendirian DAP pertama berhubung hak istimewa orang Melayu. Yang pertama, berhubung kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Kedua, berhubung hak istimewa orang Melayu. Ketiga, berhubung kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Keempat, berhubung kedudukan raja-raja Melayu. DAP masa itu diketuai oleh Mentor Lewa. Dia kata Datuk Seri Zahid, DAP hari ini kita tunduk kepada semua perkara yang terkandung dalam perlembagaan persekutuan, dan kita juga mengiktiraf apa yang tercatat di dalam kontrak sosial. Maknanya tuan-tuan, apa yang mereka perjuangkan dulu dengan apa mereka perjuangkan sekarang, totally different, tak sama. Dan hari ini bila Limpik Siam tunduk dengan Raja-Raja Melayu, tuan-tuan, ini isyarat yang cukup besar tuan-tuan maknanya. Tapi kalau kita aduh fikir, oh macam mana Malaysia kita bagi kan sendiri, kita nampak yang lain yang sebenarnya lebih besar, kita tak nampak ni, memang payahlah. Nak bagi orang faham tu bukan satu benda yang mudah. Jadi saya nak beritahu kembali pada soalan tadi. Betul ke kita boleh hilang 50%? Kalau kita tak buat video sama-sama tuan-tuan, tak mustahil. Tak mustahil. Saya cakap terus terang, memang hari ini orang Melayu marah bila kita berkerjasama dengan Pakatan Darat. Jadi apa yang kita kena buat, bukan hanya kepimpinan negeri Pulau Pinang ini, kena fahamkan, kena sampaikan ke bawah kawan-kawan saya berhubus, kawan-kawan yang bila dapat mesej-mesej daripada saya ni, live dekat malam ni, tolong forwardkan, tolong share. Kalau tuan-tuan tolong share, lebih ramai yang akan faham. Macam pakcik tadi cakap, yang datang ni rata-rata faham, betul lah. Itu sebab bila Datuk Mano buat program kat sini, ada pula cakap, eh apa tak berbanding kat sini, apa saya buat program kat sini. Saya nak beritahu ini 2023. Buat kat sini, memang betul lah yang datang kat dalam dewan ni adalah 2-3 orang. Tetapi yang dekat dalam live saya ni ada 2,000 orang. Sampai besok pagi boleh jadi 50,000, boleh jadi 100,000, boleh jadi 200,000 tuan-tuan. Betul tak? Jadi janganlah sempitkan dengan pemikiran kita. Kan? Kalau dah kalah, tak kalah, buat saya kalah. Janganlah buat kena macam-macam. Datuk Mano nak buat program dah kira bagus. Mestilah kalau dia nak buat program, dia kena utamakan tempat dia dulu. Betul lah? Betul tak betul? Kepimpinan melalui tawadan. Kalau tuan nak buat program, dia mesti buat dekat program bertajam dulu. Biasalah. Lepas tu dia tumbuh, susun di tempat-tempat lain. InsyaAllah tuan-tuan, menjelang pilihan raya Pulau Pinang ini, kalau kita bertanding di 10 tempat, kalau Datuk Mano suruh saya pergi ke semua 10, saya akan turun bersama dengan Datuk Mano dengan Datuk Nana. Okey, ada soalan ni? Ada soalan lain? Ha, silakan. Wakil kau. Sebab bila kita berjamaah ni,
Jamal, kawan-kawan yang dalam dewan, paham. Yang tadi dalam dewan, itu sebabnya yang datang, ini tak tolong syek. Yang tiap-tiap malam, tiap malam, mungkin penolong ini. Setakat 1,000, 2,000, kadang-kadang 4,000, paling banyak orang syek. Padahal yang ada yang punya itu bulan 4, di bawah. Bila tak di-share, tak dikongsi, kita buat majlis penerangan, akhirnya kita tengok. Masih ada orang percaya pendapat kata-kata saya. Sedangkan mahkamah sudah memutuskan untuk kes yang 47 kes yang pertama. Lepas, tak ada terima pasti. Macam mana nak ada terima pasti itu, Pak? Dato' Zahid terima sumbangan dana politik. Kita orang politik memang boleh, tak salah terima dana politik. Bila Dato' Zahid terima, dia kata rasuah. Last kali bila bicara, rupa-rupanya Mak Adik terima 2.6 juta. Muhyiddin terima 1.3 juta. Syamudin pun terima. KJ pun terima. Tetapi yang didakwa hanya Dato' Zahid. Last kali hakim pun tuan-tuan buat keputusan buang kes. Tapi benda ni tak sampai ke kaum ni. Bila tak sampai ke kaum ni, tuan-tuan, bila Muhyiddin buat kempen membenci Dato' Zahid sebagai ketua parti kita UMNO, maka orang telan bulat-bulat. Jadi, sesama, ada di antara orang Melayu, dia termakan dengan apa yang dikenal oleh Pilihan Nasional dan kita pun tidak perlibatkan. Sebelum pilihan raya, PH pun pernah macam-macam, telah. Kita pun cakap macam-macam, tak ada kata, telah. Cuma sekarang kita dah berkawan, terpaksa kita tetap beri perbezaan. Tetapi tuan-tuan, akibat daripada ketenang-ketenang ini, Melayu yang keluar mengundi hanya 62%. 62% yang keluar mengundi daripada 100 orang, 62 orang yang Melayu yang keluar mengundi. Sedangkan yang bukan Melayu itu tuan, orang Cina umpamanya, yang keluar mengundi lebih 97%. Jadi institusi yang ramai bukan kayu PHN. Kemudian yang UMNO ni, BN yang Melayu keluar mengundi, sebahagian dia tuan-tuan, dia masih setia dengan dia. Sebahagian dia termakan dengan fitnah pilih. Sebahagian dia termakan dengan umpan yang dihidangkan oleh PAS dan Bersatu. Dan tidak ada tiga tuan-tuan, sebahagian yang dapat 3.5, yang dekat Terengganu dapat sampai 600, ada yang di Pago tadi dapat sampai 500, ada yang 1,000 dekat Tarut. Tuan-tuan, mereka telah memenuhi peringkatan nasional. Itu yang kadang-kadang saya gelar, tuan-tuan. Sebab jumlah orang Melayu yang memenuhi peringkatan nasional ni bukan sikit, 4 juta lebih. Saya cakap, saya kadang-kadang gerak. Sebab kita dah explain panjang lebar dan diorang ni dah rasa sengsara kena lockdown 18 bulan hanya kerana umpan sikit je. Mereka termakan umpan dan mereka mengundi peringkatan nasional. Itu yang saya kata kadang-kadang orang Melayu ni tak buat macam ni. Memang betul 62% tak mengundi. Itu sebab pilihan raya kali ini kita kena pastikan jangan kita termakan. Hari ini ada juga orang-orang tertentu, tuan-tuan, yang kata kalau kita keluar mengundi, kita mengundi calon BN saja. Kalau ke tempat itu BN tak bertanding, jangan keluar mengundi. Saya nak kata tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak keluar mengundi, maknanya tuan-tuan membenarkan Perikatan Nasional untuk mengundi. Ini kita faham. Jadi orang UMNO kena faham, orang BN kena faham, kita kena undi calon kerajaan perpaduan. Tak kira calon tu daripada BN, tak kira calon tu daripada Pakatan Harapan. DAP tak bertanding pilihan raya,
Amu tak bertanding dengan lain. Pikir tak bertanding dengan lain. Yang akan bertanding di klub final hanya calon Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Dua. Kalau kita boikot calon PH, geng PH pun dengar orang PH dan boikot calon dia. Kita akan saling boikot di calon. Kita boikot dia, dia boikot kita. Last sekali yang benar, PH. Last sekali yang benar, PH boikot. Jadi fikirlah panjang-panjang. Belum keluar termakan dengan hasutan-hasutan, bisikan-bisikan syaitan. Kaitan ni kadang-kadang pakai baju dia ya tuan. Kadang-kadang guna nama Dato' Najib. Dia kata dia penyokong Dato' Najib. Tapi bersuara dengan ketua penangan satu. Najib tidak ada hari tuan. Hari ini pula daripada maklumat-maklumat yang saya tengok. Ada juga geng-geng kita ni. Dah mula bersuara dengan geng-geng yang kuasa. Dah mula buat ni dengan dah mula buat deal dengan Khairi Jamal Tuk. Dah mula buat deal dengan Ismail Sabri. Padahal inilah orangnya yang membantu Mahathir menjayakan dengan dia. Mengerjakan dengan dia. Jadi kita jangan sampai terpengaruh dengan kuah-kuah ini. Itunya saya nak sampaikan kajuk benar dan surat cinta dengan saya. Saya minta maaf kepada Tuan-Tuan Perikian Kanyur. Dewan ini dia kalau dia tidak ada pendengar yang serap bunyi kan. Jadi mungkin pendengaran pun tak terlalu bagus. Dan kipas pun saya tengok yang tadi kipas utama dia kan. Dan inilah masalahnya. Insyaallah bila kita pemerintah bersama dengan DAP dengan pendengar apa ni PH nanti yang mana kita boleh buat, kita buatlah tuan. InsyaAllah doakan. Semoga di bulan final ini kita harap usuk-usuk penonton boleh dapatlah 10 kursi. Betul lah. Boleh? Itu kena tanya Dato' Nanau. Sebab dia lah yang akan berjuang tuan-tuan. Dan kita harap semua kursi yang kita ini akan dimenangi oleh calon-calon Barisan Nasional. Dan kita harap juga calon daripada kawan kita ini juga benar. Supaya kita boleh memerintah balik. Kalau boleh kita nak menang 2-3.